ayat 221. Hendaknya meninggalkan kemarahan dan kesombongan. Hendaknya mengatasi semua belenggu. Ia yang tak melekat pada batin dan badan, yang tak memiliki apapun, duka tak mengikutinya. Ayat 222. Sesungguhnya ia yang menahan munculnya amarah, laksana menahan kereta yang tak terkendali. Ialah yang saya sebut kusir. Orang-orang lain hanyalah memegang tali kekang. Ayat 223. Taklukkan kemarahan dengan kelembutan. Taklukkan keburukan dengan kebaikan. Taklukkan kekikiran dengan kedermawanan. Taklukkan kebohongan dengan kebenaran. Ayat 224. Katakanlah kebenaran. Janganlah marah. Berilah walau hanya sedikit. Dengan ketiga hal ini, orang bisa pergi ke hadapan para dewa. Ayat 225. Para bijaksanawan yang tak menganiaya, yang senantiasa terkendali perbuatannya, mereka akan menuju keadaan abadi, dan di sana mereka tak berduka. Ayat 226. Ia yang senantiasa waspada, yang berlatih siang dan malam, yang terarah ke nibbana, akan lenyap noda-noda batinnya. Ayat 227. Atulah ini sudah sejak lama, bukan sekarang saja. Mereka mencela yang duduk diam, mereka mencela yang banyak bicara, juga yang bicara secukupnya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak dicela. Ayat 228. Belum pernah ada, tidak pernah akan ada, dan sekarang pun tidak ada orang yang selalu dicela saja ataupun yang selalu dipuji saja. Ayat 229. Ia yang dipuji para bijak, yang hari demi hari ditilik para bijak, yang perilakunya tak bercela, yang bijak, yang terkaruniai kebijakan dan kebajikan. Ayat 230. Ia yang laksana cincin emas, siapakah yang pantas mencela? Para dewa juga memujinya, ia pun dipuji oleh para Brahma. Ayat 231. Lindungilah diri dari berbuat buruk, kendalikanlah perbuatan. Setelah meninggalkan perbuatan buruk, lakukanlah perbuatan baik. Ayat 232. Lindungilah diri dari berkata buruk, kendalikanlah perkataan. Setelah meninggalkan perkataan buruk, lakukanlah perkataan baik. Ayat 233. Lindungilah diri dari berpikir buruk, kendalikanlah pikiran. Setelah meninggalkan pikiran buruk, lakukanlah pikiran baik. Ayat 234. Para bijak yang terkendali perbuatannya, yang terkendali perkataannya, dan yang terkendali pikirannya, sesungguhnya mereka ini terkendali sempurna.